Beredar video di media sosial yang memperlihatkan seekor harimau mendekati permukiman warga di Siak Riau. Harimau tersebut bahkan sempat memangsa ternak ayam milik warga. Terkait kejadian ini, pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau buka suara. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak harimau Sumatera menerkam seekor ayam milik warga. Seusai menerkam, harimau tersebut langsung membawanya pergi menjauh dari permukiman. Dikutip dari tribunpekanbaru.com, Rabu 9 Juni, Kepala BKSDA Riau Suharyono memberikan penjelasan terkait video tersebut. Suharyono membenarkan soal masuknya harimau ke area permukiman warga. Pihaknya menerima video tersebut pada 5 April lalu dari manajemen perusahaan perkebunan PT Triomas yang berlokasi di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Siak. Video tersebut direkam oleh pekerja kebun yang berada di dalam mes pekerja. Suharyono menjelaskan bahwa harimau tersebut masih remaja dan diperkirakan berjenis kelamin jantan. Menurut Suharyono, harimau tersebut masih dalam tahap belajar berburu mangsa. Sebagai upaya tindak lanjut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sudah melakukan komunikasi dan bimbingan teknis terhadap pihak perusahaan terkait penanganan harimau dan keamanan pekerja perkebunan. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!